equation E is equal mc square, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Monumen ini terletak di sebuah museum di Jepang, salah satu saksi bisu ganasnya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Cerita di baliknya sungguh menyedihkan. Lebih dari 500 anak di tempat ini tewas terkena ledakan bom atom, dan mirisnya itu terjadi di jam sekolah. Pada monumen ini terdapat relief 3 anak perempuan yang mewakili para korban, memegang satu kotak bertuliskan EMC kuadrat, rumus Einstein yang menyimbolkan bom atom. Maka tampak seolah monumen ini menyalahkan Einstein atas kejadian ini. Loh, mengapa Einstein harus disalahkan? Bukankah bom atom sendiri diciptakan oleh Oppenheimer? Betul, Einstein tidak terlibat langsung dalam pembuatan bom atom. Tapi Oppenheimer tidak akan membuat bom atom kalau Einstein tidak menulis surat ini. Surat ini ditandatangani oleh Einstein, ditujukan kepada Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika kala itu. Dalam suratnya ini, Einstein memberitahu bahwa para ilmuwan sudah menemukan sumber energi dari uranium, dan energi itu amat sangat besar yang bisa menjadi sebuah bom. Which is why I'm asking you to take charge of a program to research and develop an atomic weapon. Gara-gara surat inilah Amerika kemudian menjalankan Proyek Manhattan, proyek pembuatan bom atom yang dipimpin oleh Oppenheimer. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. Nah, cerita ini tidak dibahas dalam film Oppenheimer, tapi penting untuk kalian ketahui supaya kalian tahu dari mana semuanya berasal. Einstein read what dort Hubert Zillard has written, asked a few questions about it, and then said yes, yes, and signed it. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya, karena kita akan masuk pada cerita yang bisa membuat kalian gila. Which means with only this much material, you can destroy a city. Kalau kalian nonton film Oppenheimer, banyak sekali tokoh ilmuwan diperankan di situ. Saking banyaknya, mungkin kalian pusing. Tapi kalau kalian tahu siapa mereka satu per satu, kalian akan paham bahwa mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan terkenal dalam sejarah yang bergabung dengan Oppenheimer untuk menciptakan senjata paling mematikan. Maka mereka ibarat para Avengers yang dikumpulkan Kapten Amerika untuk mengalahkan Thanos. Thanosnya adalah Hitler. Kita tahu Hitler benci sekali dengan Yahudi, bahkan kita mengenal adanya tragedi Holocaust, pembantaian besar-besaran kaum Yahudi oleh Nazi. Karena itu banyak ilmuwan Yahudi yang keluar dari Jerman dan mengungsi ke negara lain, termasuk Einstein. And I will not sit by and wait for fascists to kill my husband. I want to leave Albert, please. Pada akhirnya Einstein dan beberapa ilmuwan Yahudi memilih mengungsi ke Amerika. Beruntung bagi Einstein, karena dia itu terkenal, jadi dia disambut dengan baik di Amerika. Professor and Mrs. Einstein, it is my pleasure to welcome you to the city of San Diego and to the state of California. Itu sedikit kisah mengapa para ilmuwan Jerman banyak di Amerika dan terlibat dalam Manhattan Project yang dipimpin oleh Oppenheimer. Nah, sekarang kita bahas bagaimana para ilmuwan ini pada akhirnya menemukan cara bagaimana membuat bom atom untuk mengalahkan Hitler. Tahun 1938, dua ilmuwan Jerman, yaitu Otto Hahn dan Fritz Strassmann, menemukan sesuatu yang menghebohkan dunia sains, yaitu fisi nuklir, bahwa atom ternyata bisa dibelah.
Pada waktu itu, Otto Hahn dan Fritz Strassmann melakukan eksperimen terhadap uranium, salah satu unsur radioaktif. Mereka membombardir uranium dengan neutron. Hasilnya adalah uranium itu berubah menjadi unsur lain, yaitu barium, unsur yang lebih ringan dari uranium. Otto Hahn tidak mengerti apa yang terjadi, karena dia hanyalah ahli kimia. Dia hanya bisa mengamati reaksinya, tapi tidak mengerti teori di belakangnya. Maka Otto Hahn pun mengirim surat kepada Lisa Meitner, seorang fisikawan perempuan yang cerdas. Dulu Lisa Meitner adalah partnernya Otto Hahn ketika masih di Jerman. Tapi karena Meitner adalah seorang Yahudi, dia pun mengungsi ke Swedia, dan mereka terpisah. Nah, Otto Hahn mengirim surat ke Lisa Meitner untuk menanyakan apakah dia bisa menjelaskan fenomena ini. Setelah dianalisa, Lisa Meitner pun menyimpulkan bahwa inti atom uranium telah terbelah. Fenomena ini kemudian disebut oleh Otto Fries, partnernya Lisa Meitner, sebagai fisi yang terinspirasi dari proses pembelahan sel dalam tubuh. Bagian mengejutkannya adalah, karena massa sebagian atomnya hilang dan berubah menjadi energi, maka mereka pun menghitung bahwa berdasarkan rumusnya Einstein, E sama dengan mc kuadrat, energi yang dihasilkan dari pembelahan inti atom ini kira-kira 200 mega electron volt, sebuah energi yang cukup besar. Einstein's E equals mc squared. If we multiply the lost mass by the speed of light squared, we get... ...200 million electron volts. You've split the atom. Temuan mereka pun akhirnya diterbitkan di majalah Nature dan dibaca oleh para ilmuwan. Banyak yang kaget dengan temuan itu, karena sebelumnya tidak ada yang menyangka kalau inti atom bisa dibelah dengan cara seperti itu dan bisa menghasilkan energi. Bahkan Oppenheimer sendiri, kalau kalian nonton filmnya, ada adegan Oppenheimer membaca berita itu dan langsung mengatakan itu mustahil. Nah, berita tentang fisi nuklir pun sampai di telinga seorang ilmuwan Yahudi yang sudah mengungsi ke Amerika. Namanya Leo Szilard. Leo Szilard dimunculkan di film Oppenheimer walaupun cuma sebentar. Tapi kalian harus tahu bahwa orang ini penting, karena dialah nanti yang mendesak Einstein untuk menulis surat kepada Presiden Roosevelt. Dialah orang pertama yang menduga fisi nuklir ini akan menjadi bom. Leo Szilard sangat terpengaruh oleh novel The World Set Free, karya H.G. Wells. Novel yang menceritakan tentang senjata pemusnah massal paling destruktif. Novel inilah yang pertama kali mengenalkan istilah bom atom sebelum para ilmuwan benar-benar menemukannya. Maka ketika Leo Szilard mendengar berita tentang Otto Hahn menemukan fisi nuklir, Szilard pun langsung teringat novel ini dan curiga itu akan menjadi sebuah bom. Karena menurutnya, proses pembelahan inti atom ini akan memicu reaksi berantai yang memecah atom-atom yang lain dan menimbulkan energi yang luar biasa besar. The Germans have split the nucleus of the atom. I didn't believe it at first, but that bastard Hahn, he actually did it. My God, Niels, do you think a bomb? Untuk membuktikannya, Szilard pun kemudian bekerja sama dengan seorang fisikawan Amerika, Enrico Fermi. Fermi pun ada di film Oppenheimer. Nah, mereka berdua eksperimen kecil-kecilan untuk membuat reaktor nuklir demi membuktikan bahwa reaksi berantai itu mungkin dilakukan. So that when the neutrons started flying through, they would be slowed by the graphite, collide with the uranium, release more neutrons, and those neutrons would continue in the chain reaction pattern. Dan ketika mereka berhasil membuktikannya, Leo Szilard pun semakin parno. Dia takut apa yang dilakukannya dilakukan pula oleh para ilmuwan Jerman. Dia khawatir Jerman sedang membuat bom. We must inform the American government immediately. Why would the American government listen to a couple of foreign nobodies like us? Nah, yang pertama ia pikirkan adalah dia harus memperingatkan Belgia karena sumber uranium itu berlimpah di Kongo, bagian dari Belgia. Namun apa daya, Szilard itu hanya seorang pengungsi Yahudi di Amerika. Tidak mungkin Amerika mau mendengarnya. Karena itulah, dia berusaha menghubungi Einstein. Karena Einsteinlah satu-satunya ilmuwan yang mungkin didengar. I know someone they will listen to. Maka Szilard pun berusaha mencari keberadaan Einstein. Saat itu, Einstein sedang menikmati kehidupan barunya di Amerika. Tepatnya di Long Island, New York. I was going to say there's a Mr. Szilard here to see you. Setelah bertemu dengan Einstein, Szilard pun mengutarakan kekhawatirannya soal temuan barunya. Every split would cause a tremendous chain reaction. You discovered this?
helped. Decades ago, energy equals mass times the speed of light squared, which means with only this much material, you can destroy a city the size of Berlin. Einstein pun kaget. Dia pun tidak menduga rumusnya, E sama dengan MC kuadrat, bisa berdampak pada dihasilkannya energi dari inti atom. Maka Einstein pun sepakat untuk mengirim surat ke Kedubes Belgia. Kebetulan, beberapa hari setelahnya, Szilard bertemu dengan Alexander Sachs, seorang bankir yang dekat dengan Presiden Roosevelt. Sachs menyarankan agar surat itu justru langsung diberikan kepada Presiden, dan Sachs pun mau membantunya untuk memberikan langsung dengan tangannya sendiri. Karena itu dia memutuskan kembali ke Einstein untuk merevisi suratnya. Einstein pun berpikir bahwa kali ini ia harus meminta lebih dari sekedar memperingatkan Belgia untuk mengekspor uranium ke Jerman. Kali ini ia harus meminta supaya Amerika mulai bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mengembangkan bom atom, karena Jerman diduga sedang mengerjakannya juga. Einstein read what that Hubert Szilard has written, asked a few questions about it, and then said yes, yes, and signed it. Isi suratnya Einstein kalau dibaca sebagian seperti ini. Pekerjaan yang dilakukan baru-baru ini oleh Enrico Fermi dan Leo Szilard yang telah dikomunikasikan dengan saya melalui manuskrip, membuat saya curiga bahwa uranium bisa diubah menjadi energi baru dan penting dalam waktu dekat. Ini memungkinkan dibuatnya reaksi berantai dari inti atom pada massa uranium yang besar, yang mana itu adalah energi yang kekuatannya sangat besar. Fenomena ini juga akan mengantar pada pembuatan bom. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Good God. Presiden Roosevelt lalu memberikan balasan kepada Einstein yang isinya berterima kasih atas informasi penting yang Einstein berikan, dan dia akan segera membentuk tim untuk menindaklanjutinya. Which is why I'm asking you to take charge of a program to research and develop an atomic weapon. Dari sinilah kemudian proyek Manhattan dibentuk dan diawasi oleh Leslie Groves, yang di film Oppenheimer diperankan oleh Matt Damon. Leslie Groves kemudian mengangkat Oppenheimer sebagai pemimpin para ilmuwan dalam menciptakan bom atom. And I know what it means. If the Nazis have a bomb, let's go recruit some scientists. Dari sini kalian tahu ceritanya kalau sudah nonton film Oppenheimer. Kita tidak akan bahas cerita itu di konten ini. Tapi balik lagi ke Einstein. Einstein tidak dilibatkan dalam proyek Manhattan. Mengapa? Pertama, Einstein sendiri tidak mau, karena dia pada dasarnya benci politik dan anti perang. Dan alasan kedua, Einstein dicurigai FBI sebagai komunis, walaupun itu tidak benar. Oppenheimer, Teller, Fermi, Einstein. No. The Bureau has been concerned about Einstein for years. He's a radical, or certainly a communist. He's the man who informed the president of the urgency of this matter. Tapi walaupun Einstein tidak terlibat langsung dalam Manhattan Project, Einstein punya kontribusi. Dia menulis beberapa rumus untuk Manhattan Project. Dan kita lihat di film Oppenheimer, beberapa kali Oppenheimer mendatangi Einstein untuk meminta nasihat. Nah, kita tahu pada akhirnya bom atom tidak dijatuhkan di Jerman, tapi di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. ...200.000 orang kurang lebih meninggal di dua kota itu, dan meninggalkan luka yang berkepanjangan bagi orang Jepang. It seemed the death of tens of millions. It seemed brutality and degradation, which had no place in the middle of the 20th century. Oppenheimer pun menyesal, sehingga kata-katanya menjadi terkenal setelah mengutip kitab Bhagavad Gita. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tapi bukan hanya Oppenheimer yang menyesal, Einstein pun lebih-lebih, karena telah mengirim surat ke Presiden Roosevelt. Dalam satu wawancara di majalah Newsweek, Einstein berkata, "Andai saja saya tahu Jerman tidak berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa." Dan sebelum meninggal, dia menyatakan penyesalannya. "Saya membuat kesalahan besar ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt, menyarankannya untuk membuat bom atom."